Sebanyak 200 ustadz dan ustazah Taman Pendidikan Al-Quran Setabalong mengikuti pelatihan mengajar dengan metode Iqra dari BKPRMI Tabalong. Pelatihan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM pengajar agar mampu mengajar dengan baik dan benar. Ketua Panitia Pelaksana Fadli mengatakan, pelatihan peningkatan SDM ustadz dan ustazah TPA sangatlah penting guna membiasakan anak didik membaca dengan baik dan benar, sehingga dapat memudahkan anak sebelum melanjutkan ke bacaan berikutnya. Tentunya bagi ustadz-ustazah memang diperlukan untuk mengulang kembali, kemudian untuk yang belum pernah itu kita supaya untuk meningkatkan kemampuan di dalam memberikan pelajaran metode Iqra bagi ustadz-ustazah dan bagi yang sudah tentunya mengkaji ulang kembali dan menambah ilmu yang ada sehingga di dalam menyampaikan pembelajaran kepada murid-murid yang lebih meningkat dan berkualitas di dalam memberikan pendidikan. Adapun materi yang diberikan yakni metode Iqra, BCM bercerita dan bernyanyi. Selain itu juga diberikan materi tentang kurikulum dan administrasi TPA Al-Quran. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.